Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review Aerox ya, Aerox 2024. Aerox ini produksi Yamaha. Ini depannya pakai cakram. Untuk ringnya, ini bannya ring berapa ya? Ini ringnya. Peleknya ring piro lagi? Wah, gak tahu ya. Bentar nih, motor adik saya soalnya. Ini ring 14 ya. 14 110 per 80 ini bawaan dari Aerox-nya sendiri Yamaha. Bentuknya seperti ini ya. Ya, keren lah. Agak besar. Terus kontaknya seperti ini. Jadi kita harus dekat dengan motor. Nah, ditekan sekali, kita putar dua kali. Nah, ini udah nyala. Digital dia. Untuk lampunya ini ada seperti lampu kota ya. Modelnya seperti ini. Ratingnya sendiri. Ini ada lampu hazardnya ya, lampu bahaya. Lampu bahayanya di sini. Kalau dari belakang lampu bahayanya gini. Oke. Untuk sennya kiri. Ya. Dari depan seperti sini ya, letaknya di bawah dekat dek kiri, di dek. Ini yang 155 cc. Untuk starternya seperti biasa, ditekan remnya nggak mau hidup. Oh iya, jagraknya masih ini. Oke, coba kita starter. Oke ya. Untuk lampunya ini. Oh, ini udah nyala lampu. Ini apa ya ini? Yang ini buat apa, Wan? Wah, maaf ya, ini motor adik saya jadi kurang paham. Wah, klaksonnya kenceng ya. Ini lampunya dim. Oke, seperti biasa matikan. Nah, gini juga mati. Ditekan sekali mati dia. Udah. Lalu untuk buka joknya ke kiri, ditekan dulu ke kiri satu kali. Yang ini ya, seat tempat duduk. Oke. Lumayan luas. Untuk buka tangkinya yang ini. Untuk ngisi bahan bakar. Oke. Kita kembalikan lagi. Udah. Jadi seperti ini ya, Aerox 2024. Semoga membantu ya. Untuk naikannya enak ya. Enak anteng, tapi belakangnya tromol. Untuk skoknya ini bawaan dari Aerox-nya sendiri. Ya lumayan lah, hampir mirip kayak seperti NMAX PCX lah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.